Pito! Pito, main yuk! Apa? Biasalah, Mobile Legend, yuk gas lah! Pake anak-anak kau! Daripada aku main TikTok! Mending main Mobile Legend! Woi, buka dulu! Anak ini tutupnya pula kah? Udah masuk lo? Kena cucuk sama jilong bah. Boy, ayo lah main push rank. Boy, cewek ya? Bang gila whatsapp ya? Boy. Boy, cewek, bang gila whatsapp ya? Cuk. Enggak lho. Apa ini? Aman juga tuh. Banyak koleksi cewek sekarang nih, parah kan, jadi kita yang ada cantik-cantik kayak gini koleksi dia, bah. Sini-sini ada aku bukan. Parah kali kau jadi kawan. Lailah ini dibawanya pula meriam buntung istana Maimun. Kenapa yang? Di rumah sendiri? Oke, bentar yang. Ini otw-otw yang love you. Cuy, pinjam kunci motor lah. Mau buru-buru aku nih. Oh, sibuk kali kau. Lu cepat ini, aku buru-buru. Ya udah, aku pakai aja tuh. Ya dapat, dimana kuncinya? Gak pakai kunci. Gimana nih? Motor gak ada kunci. Gak pecah ya, sini aku tunjukin. Tuh kau tengok, gak ada kuncinya kan? Tinggal gini aja, ceklek. Coba dulu lah. Bolong. Bisa bah. Jadi cuma iya. Kau aja khusus tanganmu gitu. Ya iyalah, pakai sensor tanganku nih. Jadi sama aja aku bisa minjem motormu gimana? Ya iyalah. Jadi aku jemput ceweknya gimana? Ya enggak bisa lah. Gimana lagi? Wah, jadilah aku pakai keretamu. Bos kau, tokoi kau kan. Kau mintai nomor WhatsApp pun pelit kan. Banyak koleksi kau. Situ cewek seksi-seksi pakai tank top. Ha! Gay! Kenapa gelisah kali kok? Lawan kereta, Wak. Kenapa banyak kali hilang sini? Aman itu. Katamu coba lihat dulu. Aman. Bagus kali kok, Pak. Kawan aku udah 3 kali hilang kereta. Bayangkan 3 kali ini baru. Keretanya aja yang gak aman. Mana keretaku? Kenapa? Keretaku, kau bilang gak aman. Ya, kereta aku kena aman. Kereta kau yang gak tau lah, urusan kau lah. Belum lunas lagi. Udah yuk balik. Udah cabut lah. Lapor kita. Udah. Bismillah liat kau. Udah duluan kau. Udah. Apa kau, udah balik. Bismillah lupa lah aku nih. Hilang lagi kereta. Silakan.
Yamaha Aerox 155 VVA yang sudah menggunakan fitur keyless memungkinkan kamu menghidupkan mesin motor tanpa menggunakan kunci, hanya dengan sensor yang saling terhubung pada motor dan pada smart key system yang telah disediakan. Jika jarak sensor melebihi 1 meter, maka motor tidak akan bisa dihidupkan. Tentunya lebih aman dan praktis